Hai semuanya, hari ini aku mau review produk dari AAG Skincare. Jadi di sini aku punya 5 produk dari AAG Skincare. Yang pertama ini ada Glowing Facial Wash, kemudian ada Glowing Skin Toner, Serum, Night Cream, dan ada juga Glowing Day Creamnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelum aku review produknya, aku mau kasih tahu dulu step by step skincarenya. Yang pertama, dengan menggunakan Glowing Facial Wash. Yang kedua, menggunakan Glowing Skin Toner. Yang ketiga, dengan menggunakan All-in-One Miracle Serum. Step yang terakhir untuk di pagi hari dengan menggunakan Glowing Day Cream. Step yang terakhir untuk di malam hari dengan menggunakan Glowing Night Cream. Glowing Facial Wash dari AAG Skincare ini, dia tuh memiliki tekstur yang gentle, warna pink kayak gel gitu, dan pas di apply ke seluruh wajah dengan menggunakan air, dia tuh memiliki busa yang sangat sedikit. Untuk manfaatnya sendiri, dia itu digunakan untuk membersihkan wajah dari sisa makeup, sisa kotoran yang menempel di wajah, kemudian dia juga bisa untuk mencerahkan kulit wajah. Glowing Facial Wash ini, dia itu memiliki ingredients glycolic acid, pantenol, aloe vera, dan juga arbutin, di mana ingredients tersebut sering banget digunakan oleh skincare-skincare lainnya untuk melembutkan kulit wajah, menghaluskan, mencerahkan, dan juga membersihkan kulit wajah hingga ke pori-pori terdalam. Yang aku rasakan setelah aku menggunakan Glowing Facial Wash dari AAG Skincare ini, yang pertama aku merasa kulit aku jadi lebih cerah, yang kedua aku merasa kulit aku jadi lebih bersih banget, yang ketiga aku merasa kulit aku tuh sama sekali nggak kering, karena biasanya habis cuci muka itu aku merasa kulit aku tuh jadi kering, kayak kulit ketarik gitu, tapi sama sekali nggak bikin kulit aku jadi kering. Yang kedua, ini ada Glowing Skin Toner. Aku suka banget sama skin tonernya, dimulai dari packagingnya, terus ini juga pas diaplikasinya mudah banget karena dia tuh tinggal di spray aja ke seluruh wajah. Kalau mau pakai kapas juga bisa, tinggal sebuah ke kapas lalu diapply ke seluruh wajah. Aku suka banget pakai skin toner ini ketika aku merasa kulit aku tuh kering banget, karena aku tuh pas pakai ini bikin kulit aku tuh jadi lebih lembab, terus terasa lebih fresh banget. Kemudian skin toner ini juga bisa membersihkan kulit wajah dari kotoran dan juga sisa makeup yang ada di kulit kita. Terus aku suka banget sama skin toner ini karena dia itu mengandung niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah. Kemudian dia juga mengandung aloe vera yang bisa untuk menghaluskan dan juga melembabkan kulit. Kemudian dia juga mengandung wheat hazel extract, di mana wheat hazel itu bisa untuk mencegah terjadinya penuaan dini, mencegah jerawat, mengatasi kulit kering, dan juga meredakan iritasi pada kulit. Kemudian dia juga mengandung kolagen peptide yang fungsinya adalah untuk mencegah penuaan dini atau sebagai anti-aging. Terus skin toner ini juga memiliki ingredients castor oil, di mana castor oil itu bagus banget untuk mencegah keriput, melawan jerawat, mengurangi pembengkakan pada wajah, sebagai pelembab kulit, dan juga bisa menyejukkan kulit yang terbakar akibat sinar matahari. Kemudian untuk serumnya, kayak gini guys, dia ukurannya kecil banget, cuma 10 mili. Dan menurut aku sih ini kayak kecilan gitu ya kalau menurut aku. Karena aku tuh kalau botol kecil gini itu cepat hilang banget guys. Karena aku naruhnya teledor banget kalau naruh produk yang kecil itu. Tapi aku suka sih guys sama teksturnya, karena dia itu memiliki tekstur yang unik banget gitu. Teksturnya dia tuh kayak ada glitter-glitternya gitu, kayak shimmer. Dan yang uniknya, dia itu warna teksturnya itu kuning dan teksturnya itu cair ya guys. Nah, serum ini mengandung niacinamide, centella asiatica, tinea white, collagen peptide, salicylic acid, glutathione, allantoin, dan juga aloe vera. Nah, aku suka banget sama semua ingredients-nya. Yang terutama aku suka banget sama centella asiatica, karena centella asiatica itu bagus banget untuk melembabkan kulit. Selain itu, dia itu bagus banget untuk memperbaiki tekstur kulit, memperbaiki skin barrier kulit kita juga. Terus, dia juga ada kandungan glutathione dan juga
Alestra itu juga merupakan salah satu ingredients yang aku suka juga, karena dia itu bagus banget untuk melembabkan kulit wajah, menghaluskan kulit, dan juga bisa untuk mencerahkan kulit wajah. Yang paling aku suka banget dari si serum ini, dia itu teksturnya itu lembut banget ketika di-apply ke wajah dan cepat menyerap, sama sekali gak lengket, jadi aku nyaman banget menggunakan serum ini. Kemudian untuk glowing day creamnya, dia itu packagingnya kayak gini guys. Untuk size-nya dia itu 12,5 gram. Jadi dia itu sama ya guys ukurannya dengan si night creamnya. Cuma yang membedakan itu adalah ingredients-nya dan manfaat dari masing-masing produknya. Untuk si day cream, dia itu memiliki ingredients titanium dioxide, tocopherol, pantenol, dan juga SPF 35, dimana SPF 35 itu bisa melindungi kulit kita tuh dari sinar matahari karena dia itu kan dipakai di siang hari. Jadi ini bagus banget untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari biar kulit kita tuh terlindungi gitu guys, karena kan sinar matahari itu buruk banget untuk wajah, bisa bikin kulit kita tuh jadi kayak muncul bintik-bintik hitam atau geseng gitu ya guys. Yang paling aku suka banget dari si glowing day creamnya, dia tuh sama sekali nggak meninggalkan white cast di wajah aku, dan hasil finishingnya dia tuh kayak glowing natural banget guys, sama sekali nggak bikin kulit aku tuh jadi kelihatan putih banget gitu loh guys pas dipakai. Makanya aku suka banget sama glowing day cream dari AAGE Skincare. Selanjutnya ini adalah glowing night cream. Yang aku suka dari glowing night cream ini, dia tuh bagus banget untuk melembabkan, menyamarkan nada hitam, serta mencerahkan kulit wajah. Nah, dia ini memiliki ingredients-nya niacinamide, arbutin, sea butter, vitis vinifera seed extract, glutathione, eucalyptus, sativus extract, dan juga licorice. Untuk manfaat dari glowing night cream ini, dia itu bagus banget untuk melembabkan, menyamarkan nuda hitam, dan juga mencerahkan kulit wajah. Nah, yang paling aku suka dari glowing night cream ini, setelah aku pakai di malam hari dan ketika bangunnya itu, aku merasa kulit aku jadi lebih glowing, terus juga aku merasa kulit aku jadi lebih cerah, terus lembut banget gitu wajah aku. Karena biasanya kalau setelah bangun tidur tuh aku merasa kulit aku kering, kusam, karena kan aku menggunakan AC ya guys, jadi pas banget tidur kan kadang merasa kulit aku jadi kering banget, kusam banget. Tapi pas pakai glowing night cream ini, dia sama sekali nggak bikin kulit aku kering dan kusam lagi. Jadi selama tidur itu kayak terlapisi sama si night cream ini dan bikin kulit aku tuh jadi terjaga kelembapannya. Nah, kalau menurut aku si night cream ini, dia itu teksturnya lebih melembabkan banget daripada si day cream. Yang paling aku suka banget dari si glowing night cream ini, dia itu memiliki tekstur krim seperti gel. Dia itu mirip kayak sleeping mask gitu loh guys teksturnya. Yang terakhir, aku suka banget sama packagingnya, karena packaging dari si AAGE Skincare ini memiliki packaging yang simple sehingga mudah dibawa kemana-mana. Terakhir, ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau produk yang aku pakai ini adalah paket basic dari AAGE Skincare dan nyaman banget untuk digunakan sehari-hari. Kemudian aku suka banget sama skincare-nya karena dia tuh cepet banget membantu mengatasi permasalahan kulit wajahku. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau produk ini tuh sudah aman banget karena dia sudah BPOM. Kemudian AAGE Skincare ini memiliki kelebihan yaitu premium ingredients with affordable price. Kemudian aman dan nyaman untuk digunakan oleh semua jenis. Dia itu bagus banget untuk memperkuat skin barrier kulit kita. Kenapa kita harus memperkuat skin barrier kita? Nah, kalau skin barrier kulit kita itu rusak, itu malah bikin bakteri, virus, atau kuman masuk ke dalam lapisan kulit wajah kita, yang bikin kulit wajah kita tuh jadi berjerawatan, mudah iritasi, mudah kemerahan. Makanya kita perlu banget yang namanya memperkuat skin barrier kulit kita. Oke guys, jadi segitu aja review aku hari ini mengenai produk dari AAGE Skincare. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye!